Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat ya. Nah, kali ini kita akan mengoperasikan tensimeter digital stand lister ya. Tipe RBP100 ya, sobat-sobat ya. Oke, langsung saja. Let's go. Nah, ini kita dapat manset 2 ya, kemarin. Nah, ini caranya ini, kita tinggal, masukin yang bagian ini nih. Nah, masukin, terus bautnya ini, yang kecil 2, masukin sini ya, sobat-sobat ya. Nah, kayak gini, kita masukin 2. Nah, kemudian sebelum dimasukin, kita pasang dulu nih tensi RBP-nya sini nih. Nah, kayak gini nih, guys. Nah, caranya terus. Nah, kayak gini. Kita masukin baut yang 4 ini ke sini. Nah, ini ada lubangnya 1, 2, 3, 4 ya. Pakai obeng kecil ya, sebet-sebet ya. Baru kita masukin ini tadi. Nah, langsung kita ke pengoperasiannya ya. Oke, guys ya. Nah, ini nih bentuknya nih. Nah, ini adalah tensi digital kelas dunia RBP100 ya, sobat-sobat ya. Nah, gini kita pasang dulu nih. Kita pasang dulu. Nah, ini cara masangnya ini juga harus hati-hati, harus sesuai dengan konektor ini ya. Konektor kabelnya ini, konektor tensinya. Nah, ini adalah bagian power, konektor, tensi. Ini adalah mode ya. Nah, kayak gini guys caranya. Nah, ini mode 3 kali ya. Man, ini adalah untuk manual. Manual. Nah, ini 1 kali. Nah, ini MAP adalah tekanan arteri rata-rata. Nah, ini adalah M memory. Terus kemudian ini adalah bagian IHB atau detak jantung tak teratur ya. Nah, ini memori. Oke, langsung saja kita mulai ya. Satu. Nah, kita set dulu nih waktunya. Nah, setting data 12 jam atau 24 jam. Nah, ini setting. Setting ke, nah, ini untuk pengurangan. Kemudian, nah, ini untuk penambahan ya.
Setting waktu. Wah, waktunya ini jam berapa kita setting ya? Misalnya jam 8. Nah, 4. Jam 8.25. Nah, tinggal setting aja. Nah, kalau udah, terus tinggal kita tekan ini tombol startnya. Ah, ya sudah berjalan nih guys ya. Nah, sistolik, diastolik ya. Nah, layar monitor 4 in ini ya, jadi sangat cerah. Nah, ini 116, 97, 99 ini 103 adalah bagian untuk denyut nadi ya. Nah, ini adalah denyut nadinya 99, sistolik diastolik 116 per 97. Saat normal ya, cepat-cepat ya. Oke, kemudian kalau sudah, nah kita lihat ini datanya. Nah, N. N adalah data. Untuk melihat datanya ini, nah data 1, data 2, nah kemudian, nah data 2, nah ini udah kelihatan ini ya. Jadi layarnya sangat jelas ya sobat-sobat ya. Nah, oke, sampai di sini dulu saya mempraktekkan cara menggunakan tensi digital stand RBP100. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya sobat-sobat ya. Salam sehat selalu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing. Nah, ini bentuk mansetnya, ini ada ukuran M dan ini adalah ukuran yang L sampai XL. Nah, ini L sampai XL. Nah, ini bentuk tensinya. Nah, ini ada aksesorisnya ya. Adaptor dapat manual booknya nih. Jadi bisa dibaca baca dulu ya sahabat-sahabat.